Okay, kita tengok soalan nombor 1 eh. Latih diri 7.8 ni. Sebuah pentagon A, B, C, D, E mempunyai bucu-bucu dia ni, dia bagi cari luas. Jadi kita bila dah ada koordinat dalam luas eh, kita just pakai rumus je lah, iaitu luas itu kita pastikan adalah kita ikut tertib ya. Luas sama juga dengan 1 per 2 and then kita nilai mutlak dia, iaitu susun je A eh, kita buat A negatif 2 negatif 5 and then 3 2 2 8 eh, 0 9 and then last sekali adalah negatif 3 1 E. Lepas tu kita jangan lupa kita patah balik dengan A tadi eh, ini dia nilai mutlak. So kita kira, cara kita kira adalah eh, kita mula-mula kita just ambilkan dia punya yang ke bawah eh, iaitu ni eh, dia ke bawah terjun macam tu eh, iaitu yang pertamanya dia ni adalah setengah okay. Yang terjun tu adalah ni darab lah negatif 2 darab 2 dapat negatif 4 tu ni eh, tambah dengan 2 eh, 3 darab 8 24 dan 2 darab 9 dapat 18 eh, 18 ni kosong, tak payah tulis pun tak apa. Yang ni adalah dapat positif 15. Okay, and then yang satu lagi pula, yang atas ni pula, itu atas ke atas tu kita tolak tolak, maksudnya kita tolakkan dengan jumlah semua tu lah eh, gitu. Dan negatif 5 darab 3 dapat negatif 15, 2 darab 2 dapat positif 4, 8 darab 0 0 tak payah tulis tak apa, 9 darab negatif 3 dapat negatif 27, and then 1 darab dengan negatif 2 dapat negatif 2. So just kira calculator je lah ya, ni ni. Kira dalam modulus ni dulu, iaitu kira yang ni dulu negatif 4 kita tambahkan dengan 24, tambahkan dengan 18, tambah dengan 15. Okay, kita akan dapat 53 okay. Tolakkan dengan okay, kita kira yang belah kanan tu pula eh, kalau nak kira eh, kira satu-satu boleh, nak kira straight forward pun boleh eh. Kita tunjuk satu-satu eh. So yang belah ni pula negatif 15 then tambah dengan 4 tolak dengan 27 and then tolakkan dengan 2. So kita dapat negatif 40 eh, sebab sini adalah negatif 40. Ok, so negatif 53 tolak dengan negatif 40, so kita akan dapat 93. Jadi eh, kita kali dengan setengah tu kita setengah darabkan dengan 93, so kita dapat 46.5 unit persegi. Okey, soalan 2 eh.
bucu-bucu sebuah hexagon ialah, ni dia bagi ni, carikan luas. Jadi macam biasalah, kita just pakai rumus ya, terus tengahkan modulus of 0, 1, negatif 3, 1, negatif 1, and then negatif 4, 2, negatif 2, 6, 1, 5, 2, 1, and then kita patah balik kepada 0, negatif 1, patah balik ke sini. So, just kira je, itu setengahkan. Pastikan yang bawah-bawah tu, iaitu ini ke bawah semua satu grup, iaitu kita campurkan. Ini satu grup lagi, kita naik atas tu, ni ke sini, darabkan. Okay, so kita just kira lah. Cikgu kira terus je pakai calculator ya. Ni terus je apa yang cikgu buat adalah, okey, kita ni kosong, kosong ni tiga, benda kecil-kecil ni kita boleh congak-congak je, senang, tak payah mengakin calculator banyak kali. Ni negatif 3 darab 2 dapat negatif 6, so kita jangan masuk yang negatif 6, dan ini negatif 24, campurkan dengan negatif 24, and then yang ni negatif 10, campur je negatif 10, and then yang ni pula 1 ke 1, 1 campur ke 1, and then yang ni pula negatif 2 campur dengan negatif 2. Okey, kita tekan sama juga dulu, and then kita tolakkan dengan yang ni, tolakkan ni, cikgu tengok, cikgu buat tolak, and then cikgu letak bracket, maksudnya cikgu nak kira yang dalam merah ni tu negatif 1, negatif 3 dapat positif 4, positif 3, ini darab ni akan dapat positif 4, positif 4, sebab cikgu letak tolak dekat luar tu tadi, jadi senang kita nak ni. Yang ni pula negatif 4, negatif 4, yang ni adalah positif 6, positif 6, ok, yang ni positif 10, ini kosong. So kita tutup bracket, bracket tadi kita tekan sama juga, so kita akan dapat negatif 60, mega pula. So kita dapat negatif 60. So kita ambil nilai mutlak, nilai mutlak mestilah 30, kita 60, dia positif. Ingat, nilai mutlak kita ambil positif. So dapatlah dia ni adalah 30 unit persegi. Ingat, nilai mutlak kita ambil nilai positif. So okey, itu je So agak boleh mantu tu, boleh faham. So okey, kita jumpa lagi.